Ini saya kok orang gila ibu ini. Kau yang gila, bapak yang gila. Saya karena bapak nggak tersinggung. Ini hotel ini. Iya iya, tapi bapak nggak tersinggung kan? Enak baik kali bapak bilang saya gila, bapak yang gila. Ngerti nggak? Duduk ya. Minta maaf dari kemarin saya bilang kalau ajan berhenti. Pakai otak semua. Binatang kalian. Pakai otak. Ini warga. Bukan tempat kalian. Anjing. Ajan-ajan berteriak aja kalian. Otak kalian kemana? Binatang kalian ini. Bolak-balik saya bilang. Ajan berhenti. Kalian ngerti gak? Ada otak gak? Yang Islam lagi di sini, yang pakai jilbab, binatang kalian. Gak tahu agama kalian ini. Babi kalian memang. Suka-suka kalian aja ini ya. Setiap ajan teriak, selama ini kami diam. Kalau gak ajan saya gak marah ya. Ini ajan. Kalian hargai kami muslim. Siapa kalian anggarkan? Biadab kalian ini. Suka-suka kalian aja. Nggak kalian dengar itu aja. Ketawa lagi kau, Badi. Kau pikir aku takut? Kesini muka kalian. Kalian tahu nggak, Ajan? Hah? Kalian tahu nggak, Ajan? Kalian tahu nggak, Ajan? Kalian tahu nggak, Ajan? Kalian dengar nggak, Ajan? Saya minta maaf, Bu. Dari tadi minta maaf. Dari kemarin saya udah bilang, ajan diam. Ya, Bu. Kami minta maaf lah, Bu. Kalau teriak-teriak dari pagi. Kampung kalian ini. Kampung kalian ini semua. Hah? Kampung kalian ini. Kalian semua ya. Udah cukup sabar. Perlu FPI kusur kemari. Hah? Perlu FPI, perlu apa lagi kemari? Kalian ini. Kau lagi yang berjilbab, kau gak bisa kau bilangin orang ini. Kau kerja kan di sini kan? Gak bisa kau ingatkan itu aja. Minta maaf, kepala kau minta maaf. Kau suka-suka kau aja. Biadab ini gak ada otak ini, Bu. Ajan-ajan teriak-teriak. Bukan, udah dari kemarin ini saya tegur. Udah saya tegur bolak-balik ini. Kurang ajar ini. Jangan sampai FPI saya suruh datang. Gerewek kalian ini semua ya. Kalian ini seperti PKI tau. Teriak-teriak gak kalian pikirkan tetangga. Itu ajan masih lanjut kalian. Itu ajan masih ajan, kau nggak dengar? Kau punya kuping nggak? Kau punya kuping nggak? Iya, Bu. Kau punya kuping nggak? Iya, jadi kenapa kau teriak aja? Nggak teriak aku, Bu. Nggak bisa kau diam, tunggu ajan habis. Bisa, Bu. Pakai kuping kau. Di sini warga pun udah komplain, tau gak? Tutup muka kalian. Apa kalian ini? Macam PKI kalian. Kegiatan apa ini kalian? Kegiatan PKI?
Mangke kau enggak ngargain aja. Hah? Kalian bong-bong muka, bolak-balik dibilang ajan jangan. Warga udah marah. Ngerti enggak? Ini kurang ajar ini kegiatan ini, setiap ajan udah 2 kali, 3 kali nih ya. Tolong ya Pak ya. Mau secara kayak mana ini saya apain? Ada yang muslim ini? Ada yang muslim. Hah? Ada yang muslim tuh pakai jilbab itu. Jangan-jangan pura-pura muslim. Zaman sekarang kan banyak orang pura-pura muslim. Kegiatan ya, kan, PKI ini kayak gini. Semua. Indonesia ini bersatu. Pengen aja harus berhenti. Itu aja. Cuma kita mau bilang gak enak. Ibu ini jangan diremehkan. Bapak orang itu sebelah, ajan harus tahu. Orang pesta aja ajan berhenti dibuat. Kalau orang muslim, kalau non muslim, itu urusan terserah, terlihat, tapi di gereja. Iyalah, ini bukan gereja. Ini lingkungan, rumah tinggal ya. Ini bukan gereja. Kalian ngerti gak? Di gereja kalian kalau mau teriak-teriak kayak gini, nggak ada yang pusing. Tapi ini warga muslim di sini udah tersinggung. Ngerti nggak kalian? Yang kerja pun ada yang muslim, bukan yang bilang kan. Yang pesta aja masih ngaji-ngaji di masjid udah berhenti sebelum azan. Biadab kalian ini. Kegiatan PKI kalian bikin di sini ya. Teriak-teriak kalian. Ini udah berapa kali? Sekali lagi kami lapor. Ingat ya? Apa? Kau yang manggil? Kau yang manggil? Kau kerja? Jadi? Ya kami minta maaf Bu kalau meresahkan. Jadi kenapa? Ini warga udah marah di sini. Kalian ngerti nggak? Ya ngerti Bu, kami minta maaf Bu. Minta maaf nggak percuma kalau kalian buat-buat terus. Buat-buat terus. Kemarin berapa minggu yang lalu udah saya tegur, sebulan yang lalu. Ya Bu, kami kalau apa ajar kami berhenti Bu. Kami minta kemarin maaf, juga bilang gitu, sekarang ulang lagi. Hah? Ya udah Bu, kami minta maaf Bu. Kalian ini kegiatan apa nih sebenarnya? Teriak-teriak aja. Dari pagi teriak-teriak kayak orang gila. PKI kalian? Bukan Bu. Jadi? Kami apa marketing Bu. Marketing kayak mana kalian? Kalau pakai otak jangan marketing di sini. Kalian teriak-teriak gitu, gereja kalian sewa. Ngerti nggak? Hargai di sini muslim semua. Sama kami Bu ya. Sekali lagi ya. Kau ingatkan sekali lagi ya. Ya Bu, ya Bu. Kami ya Bu. Jangan macam-macam kau. Ya, Bu. Kasih ya Bu ya. Kami minta maaf Bu kalau. Minta maaf gampang, tapi caranya. Bapak siapa? Saya nginap di sini. Oh. Bapak ibu. Ini saya kok orang gila ibu ini. Kau yang gila, bapak yang gila. Saya karena bapak nggak tersinggung. Ini hotel ini. Iya iya. Tapi bapak nggak tersinggung kan? Enak baik kali bapak bilang saya gila. Bapak yang gila. Ngerti nggak? Ya.